Ya, kembali lagi bersama saya Kang Asep. Ya, inilah kita lagi proses recovery. Ini ada tim kita, tim ini spill pasir kita nih, Fajar. Ini kita proses nge-recovery R410 daripada buang freon kena undang-undang. Alangkah baiknya kita tap dulu ke tabung ini. Jadi proses ngetap itu dari freon dari dalam chiller ditampung dulu di sini nih. Ini chiller air cool ya. Inverter. Sebentar lagi nih. Ini paling satu can lebih. Ya, satu can 3 kilo 4 kiloan lah. Untuk satu kompresor. Nah, di sini ada 4 kompresor. Jadi 4 kompresor ini terdiri dari 2 sistem, satu sistem 2 kompresor. Ini kenapa kita siramin air supaya ini kan panas nih. Kita ngambil freon dari unit dimasukin ke recovery, lalu dari recovery masuk ke tabung, dan ini posisi freon yang masuk ke tabungnya ini panas ya guys. Makanya kita siram-siram dulu supaya adem. Nah, harusnya sih pakai es kita simpen tuh. Berhubung esnya nggak ada nih, tukang esnya nih kejualan, makanya saya ambil air aja nih yang ada aja nih, supaya nggak terlalu panas aja tabungnya. Oke, ini rencana saya mau ganti transducer nih. Karena transducernya ini di las posisinya. Ya, kita mandiin dulu nih tabungnya nih. Oke. Untuk lebih detailnya bisa komen aja. Insya Allah nanti saya balas komenannya. Dan jangan lupa ya subscribe nih, like, dan bunyiin loncengnya tuh, supaya bisa mengikuti perkembangan pekerjaan saya nih. Oke. Oke guys. Nanti kita lanjut lagi nih, berhubung saya kerjanya berdua, jadi nggak bisa lama nih merekam nih. Ya, terima kasih. Salam pendingin. Assalamualaikum.